Kamu Inang juga, Yan? Hah? Kamu Inang juga? Inang. Dia makan ini yang kedua kali aku makan tuh. Hah? Dia pernah makan juga. Emang enak kayak gitu? Iya, memang saya dengar juga itu. Biar giginya kuat. Itu nenek-nenek zaman dulu kan udah kuat-kuat giginya, enggak ompong-ompong. Nyopah. Nyopah. Benar. Terus prakteknya di shooting. Ya sekarang nanti setelah ini ngambil terbaru praktek. Oke enggak? Ketemu sama Wanto. Sini, ayo kerja bakti kita. Kan dia anak ini, anak sepak bola. Di belakang kan di sana tuh tinggalnya. Tinggalnya kan di sana dia tuh. Barusan naik motor dia mau apel kayaknya malam mingguan. Ini udah bagus tuh. Ini Rianto Wandik. Pemain ini. Di sini kan dia ada akademi sepak bola di belakang tuh. Di asrama. Ya udah main. Kemarin kamu main di Porda ya? Di Porda main. Kemudian di kemarin apa yang di maksudnya Liga 3. Di Liga 3 main, ini katanya malam mingguan udah gaya. Ini orang Wamena ya? Iya, Tolikara. Hah? Tolikara. Tolikara, Tolikara. 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 Ya, mau apel kayaknya malam minggu nih. Udah wangi. Nih, celananya udah gaya kayak gitu. Sendalnya pakai sendal ceprit kamu. Sendal orang minjam ini. Sendal orang. Udah gaya. Main bola pakai pegang klok. Katanya mau kemana? Tugas kuliah, badminton. Tugas kuliah, badminton. Kamu jurusan apa kuliahnya? Kesehatan olahraga. Kesehatan olahraga. Ada mata kuliahnya, mata kuliah apa ini? Ini mata kuliah badminton. Mata kuliah ada? Badminton, badminton. Mata kuliah badminton? Ada. Oh, ada mata kuliah badminton. Padahal, olahragaan, ya mungkin karena olahragaan kependidikan bukan? Iya. Pendidikan, oh jadi harus kenal badminton. Bilang dia kan ahlinya sepak bola. Jadi ya kalau untuk wawasan ke badmintonan boleh lah mengenal badminton, ya nggak? Dikira ini harus bisa badminton. Kalau dia harus bisa badminton nggak bagus, karena apa? Dia udah ahli sepak bola, udah. Ini apalagi itu tuh udah pemain timnas. Pemain timnas itu kalau menurut saya ya udah lulus lah. Gitu. Udah, bola aja. Hah? Bola aja. Orang. Orang udah masuk timnas. Kan dia masuk timnas dulu U16 ya? Dia Yadi tuh, Yadi Mulyadi dulu kan timnas. Jadi ya olahraganya nanti mungkin ini. Dan, tapi karena kependidikan jadi harus kenal juga. Saya kenal badminton ya toh? Iya. Jadi jangan kenal cewek aja kamu. Ya. Kamu itu kenapa bibirnya merah-merah? Makan pinang. Kalau di sini bilang apa? Minang. Minang. Apa tuh sini? Namanya apa? Minang. Minang kan ya? Di kamu apa namanya? Kamu Minang juga ya? Hah? Kamu Minang juga? Minang. Dia makan ini yang kedua kali aku makan tuh. Hah? Dia pernah makan juga. Emang enak kayak gitu? Biar apa? Makan masuk. Iya, memang saya dengar juga itu. Biar giginya kuat. Itu nenek-nenek zaman dulu kan udah kuat-kuat giginya, gak ompong-ompong. Nyopah. Nyopah. Benar. Sekarang udah jarang ya nenek-nenek nyopah ya.
Dulu nenek saya juga nyepang. Mana kayak gimana yang disukainya apa? Aduh, gimana? Coba ambil, ajarin. Pakai apa aja tuh? Ambil. Ah? Wah, gaya tuh dia tuh. Andre. Roberto, Roberto. Irianto dia namanya. Irianto tuh. Dia nyerupa. Teknik, teknik ini passing. Kalau ke sepak bola ada? Mata kuliahnya. Kalau ke pelatihan ya menyangkut semuanya mungkin. Untuk semua cabang. Untuk semua cabang. Ini ke badmintonan ada ke sepak bola enggak ada? Kalau ke badmintonan itu beda mata kuliah lah. Oh iya, iya. Maksudnya kan ini kan badminton cabang-cabang itu cabang olahraga. Kan sepak bola juga cabang olahraga. Kalau ke badmintonan jadi satu mata kuliah, ke sepak bola ada enggak mata kuliahnya? Oh, kenapa ya? Karena sepak bola dianggap pada bisa semua kayaknya. Tapi kan sepak bola juga ada dribbling, yeah. Itu kan teknik dribbling yang bagus seperti apa gitu kan ya. Passing kan harusnya juga sama. Enggak tahu lah ya urusan urusan akademik gitu, bagian akademik. Saya juga ngajarin dia kuliah saya dulu ya Pancasila. Ya mahasiswa saya di Universitas Kartamulya, saya dosen Pancasilanya. Kalau buat saya orang kayak ini udah pemain timnas udah lulus lah Pancasilanya. Kalau enggak lulus Pancasilanya dia enggak akan mau jadi pemain timnas. Benar enggak? Benar enggak, Keng? Betul. Itu Garuda di dadaku, Pancasila. Iya, dia udah Garudanya udah dipasang di sini. Udah memperjuangkan Indonesia. Ya, Pancasila itu udah Pancasilais banget. Kalau enggak Pancasilais, ya dia enggak lulus. Apa enggak mau jadi pemain timnas? Beneran? Iya. Dulu teh kamu main timnas ya? Melawan apa dulu waktu di Bekasi saya lupa. Ya. Ah, Singapura. U 16 ya? 16 ini udah harus masuk ke Liga 1. Harusnya udah masuk Liga 1 karena dia tuh bukan hanya nasionalisme, dia berpikir daerah juga tuh, luar biasa hebatnya dia tuh memperjuangkan tim daerah yang ikut Porda kemarin karena dia dibesarkan di daerah di sini. Jadi mana toh lihat toh enggak sini ini teh namanya jambe. Jambe ini jambe. Kan suka pakai siri, daun siri. Ini buah. Di sini mah enggak ada buah, di kampung gua ada buah. Nah, kamu ini dari mana dapatnya? Ini dari Papua. Oh, ini dari Papua. Saya baru datang dari Papua ini. Hah? Kamu baru Papua. Pulang. Kemarin kan dikasih tiket sama Ambu. Oh, kamu dikasih tiket sama Ambu? Oh, mana Papua sana? Dari tanggal 27. 27 Desember. Oh, Natalan di sana. Natalan. Tanggal 27 Januari. Januari. Oh. Dikasih tiket pulang pergi. Sekarang baru datang lagi ke sini. Bawa ini oleh-olehnya. Kakak sama dia. Matoa mana Matoa? Oh, beren buah. Ini buah sere. Siri. Sere, siapa ya? Bahasa Sundanya. Sere, siri di sana. Kalau ini, jambe. Jambe. Terus jambe kapur. Ini yang kapur. Yang jadi berenang ya, Pak? Iya. Panas, beren kapur di dahar. Oh, dicampur. Panas nggak? Ini kalau... Ini gimana caranya? Aku tidak mau contoh juga. Saya makan lagi. Ya, maksud saya punya bayi. Berarti saya ambil contohnya biar saya makan apa itu. Ah, sok sana-sana. Kamu sambil makan. Ini nenek saya dulu suka minum ini nih. Minum makan. Namanya kalau di saya nginang. Kalau di sini nyepah. Kalau di Papua apa namanya? Pinang. Iya, pinang. Pinang. Tutorial, gila. Ya. Itu kan ya. Ini pinang kulit nak. Emang kulit nak. Kita cocoknya ni nak dia. Tiga lalap. Terus saya bisa kita akan berangan ni gengel. Wah di kamera gengel. Di kamera gengel.
Tapi bagus itu buat gigi katanya. Dan membunuh itu kuman. Membunuh kuman. Jadi ini di keset, set. Ini dibuang kan? Ini yang di arahnya. Ini ya. Oh, dagingnya ada banget. Si kulitnya dicoklatkan. Oh, jangan ini aja. Kan? Ini. Belum main makan ini. Datang memang di pinggir jalan banyak yang jualan kayak gini. Yo ke Papua. Tutorial sini. Tutorial cara makan pinang yang baik dan benar. Ini kan pinang nih, buah pinang. Kalau buah pinang yang matang bisa. Yang merah. Nah, harus muda. Harus muda pinangnya. Ini masih muda ini. Yang ku masih muda begitu saya sudah. Yang kayak gini kan. Ini yang dibuang. Iya. Udah. Oh, jangan semua. Oh, jadi jangan semuanya. Ini udah saya kupas. Jadi kayak ngupas kelapa. Ininya disisain ya. Kunaon, Yan? Cuma ini udah kayak gini. Iya, sudah. Gini. Sudah, iya. Nah, oke. Okay. Langsung mau. Udah semua. Terus makan ini. Iya. Langsung dikremus. Nah, awalnya nanti dia pahit, tidak apa-apa. Emang pahit, apa-apa. Yang bikin merah apa? Yang bikin merah ini, kan? Dicampurin dulu nanti merah. Jadi merah. Oh, ini. Oh, ini enggak? Sedikit. Apanya? Ininya, maksudnya ya. Ini enggak panas? Enggak. Ini kan kapur. Iya, kapur. Enggak akan panas, aku makan aja. Oh, apa? Ini aliran. Cedung gunung. Ini dipikirin, Pak. Katain terus. Awalnya baik. Aliran emang awal-awal. Lama lagi. Temen enggak? Enggak. Nah, itu mah di situ udah. Buang aja. Airnya? Jangan. Jangan. Airnya dibuang. Udah ya, telan enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Udah mau. Kita ke apa? Kapurnya mau abang bareng aku. Mama yang ada di Papua sana kuat ya? Iya. Dan panjang umur. Sehat-sehat yang berbuat. Ah, jangan. Ah, banyak kabarnya di merah. Ini
Kalau di sini jadi itu kepalanya siap 7 itu batangnya aja. Kena. Buangnya dibuang. Nanti kamu main ke rumah saya bawa karung. Bapak main mana? Saya yang bikin merah ikannya. Kalau nenek saya dulu daun kurih itu dikasih itu kapur, tapi basah dulu kapur. Saya pernah ke Papua. Di pinggir jalan kan banyak yang jualan. Terus apa problemnya? Problemnya kalau habis minang kayak gini pada keluar di mana aja. Jadi pinggir jalannya udah merah. Oh, iya, jadi jika nunggu orang. Ayo, oh ya. Ya, ya, oke. Ya, sini. Sini, toh. Aduh, kan. Di Papua kan banyak yang jualan di pinggir jalan. Ya, pinang kan. Terus pada orang jalan-jalan sambil pada makan. Udah gitu kan dia mudah tuh di mana aja. Trot. Trot, gitu kan. Nah, di pinggir jalan itu banyak merah-merah, ya. Betul kan? Itu. Kadang-kala ya ini juga. Apa ya? Ngeri juga. Ya. Tapi kalau orang sana biasa. Ya, Nero. Masa kita aneh. Tapi kalau di kita nenek-nenek aja yang paling kita. Terus perempuan. Laki-laki nggak ada. Kalau di sana ternyata yang kayak gini kayak permen. Ternyata, ya? Kayak permen karet. Permen Papua. Bisa berapa ini, Pak? Ya, bisa berapa kali? Oh, enggak. Bagus ya. Katanya bagus. Bagus jadi bagus. Ya.